Kayak ini saya di apa di Tanjung Priok ada keluhan, banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar, pungli di Fortune, di MPCT One, kemudian di Depo Tripa. Pertama itu, yang kedua juga kalau pas macet itu banyak driver-driver yang dipalak sama preman-preman ini, keluhan ini tolong di bisa diselesaikan. Itu aja, Pak Bori. Ya, ya, terima kasih, makasih. Ya, 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 oke, nggak apa-apa. Ya, itu aja, terima kasih. Ya, jadi dampak dari kemacetan satu tempat itu berdampak dengan kemana-mana. Ya, di Depo Fortune, di Depo Fortune itu bisa berdampak ke Cakung, bisa berdampak ke Cilincing. Itu orang bongkar bisa sampai seharian baru selesai. Diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.